Hai semuanya, saya Frani Konstantina. Selamat jumpa kembali teman-teman dan sahabat YouTube semuanya, dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu sehat-sehat ya. Tayangan video saya kali ini, yaitu ketika saya ikut bersama dengan teman-teman satu gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Kalideres, lingkungan Santa Teresia dari Kalkuta. Kami pergi ziarah bersama ke Bumi Maria Sareng Para Rasul di hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Ziarah ini yaitu ziarah dan rekreasi ya teman-teman. Nah, Bumi Maria Sareng Para Rasul ini bahasa Sunda yang artinya Rumah Maria Ratu Para Rasul. Letaknya di Jalan Desa Cijujung nomor 58, Cijujung, Sukaraja, Bogor. Di Kompleks Gereja Santo Andreas Sukaraja. Tempat ini merupakan salah satu tempat ziarah favorit bagi umat Katolik di Bogor dan sekitarnya. Areanya sangat luas, banyak tanaman-tanaman hijau yang rindang, tempatnya rapi, dan toiletnya juga bersih. Nah, jadi teman-teman, acara ziarah ini, kami 19 orang berangkat dari tempat tinggal kami di perumahan Taman Surya Cengkareng, Jakarta, sekitar pukul 6 pagi. Dan setibanya di Bumi Maria Sareng Para Rasul, acara pertama dimulai dengan melakukan prosesi jalan salib dan rosario bersama. Setelah itu, acara berikutnya dilanjutkan dengan mengikuti Misa Kudus dan ditutup dengan makan siang bersama di area Bumi Maria Sareng Para Rasul ini. Tentunya tak lupa juga kami berfoto untuk mengabadikan kebersamaan ini. Nah, teman-teman, setelah selesai acara ziarah, acara pun dilanjutkan dengan rekreasi bersama ke tempat wisata yang tidak jauh lokasinya dari tempat ini. Namun, untuk tayangan video rekreasi bersamanya akan saya tayangkan pada video yang berikutnya ya teman-teman. Jadi dinantikan saja video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, mari disaksikan bersama tayangan video ziarah di Bumi Maria Sareng Para Rasul Bogor ini. Thank you.
dan derita. Tanganmu ulurkanlah. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia.
Marilah kita pergi dan terus setia menjalankan pertobatan kita. Syukur kepada Allah.